Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan inayah Allah Jalla agar pada subuh pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah kita sama-sama ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Menyambung pengajian ini, masih kita bicarakan tentang asidik lah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ini tujuan ayat supaya kita mendapat derajat, bahkan sampai kita mendapat maqam. Jadi dia Tuhan, wazkur, ingatlah olehmu. Ya, kita diindis di dalam kitab Nabi Idris. Jadi kitab Nabi ini bentuk syukur, lembaran-lembaran menurut dasar amal hudur hajian orang dibati-bati. Kebanyakan dari isi surat Nabi Idris dalam kitab Nabi Isi tentang firasat diri, apa firasat? Menghidung melengkung kan? Nih, lalu melengkung, ini sifat lainnya. Itu ceritanya. Dada lebar, kayak ini, aku belajarnya tapi kalau kayak itu malu, gak bisa aku coba. Di kampung bini nah, dari ujung ke ujung lihati melalui pirasat nah ada dalam kita ini sekali aja gila jana antak 90% juga ikan lari. Dan itu biat tadi nah kita ada babulu ah nah itu lagi sejati saya kamu nanya ini bukan masalah itu aduh. Dan ada berdua orang kayak ini tahu aja kenapa belajar dan tiba-tiba lah itu nah ada dalam kita lebih diris. Nah, ciri kalau bini dua, kalau berlaku dia ya. Ciri kalau bini satu, kayak aku ya. Mana ini, aku indah pakai saman dari ya Allah. Mendapat wali-wali sudah lancar, lu apa berhari ya Allah. Cuma di suti bekas saya, aku mamain suti sama mari, nanti pasuk dulu. Jangan bikin nasihat itu kayak itu ya. Kamu gak harus bekas sama dapatnya ya. Ini kan nanti kalau akademisnya bila kurang matang gitu. Ini kan dorosan, aku dorosan, aku kalau menasihati generasi muda. Ini kan kalau kain aja, atau pojok ini akhirnya. Lalu ada yang empat tepul, jok ini pun ada tangan ini sudah yang kebesaran yang dipasukkan gitu. Eh, suami ini apa tuh? Guru ide, guru apa? Ada perlu, gitu. Nggak perlu kapas kita penhakikan gitu. Ini ya, siapapun yang datang, kayak apapun ke depan, kan apa itu? Hei, padahal ibu, ibu ada panggilan. Jadi ingatlah di dalam kitab Nabi Idris. Kok kenapa Nabi Idris dijadikan Nabi ini orang mendapat maqam? Bukan derajat.
Ini perlu kita ketahui. Barang kita mendapat derajat dan maqam. Kenapa Nabi Idris dijadikan Nabi oleh Tuhan? Innahu kana siddiqan. Karena bahwasannya Nabi Idris bersifat siddiq. Apa arti siddiq kena? Wa rafa'nahu makanan aliyah, kami angkatlah itu Nabi Idris ke tempat yang tertinggi. Nabi Idris sekarang berada di langit keempat. Langit keempat itu di sana ada surga. Kalau kada percaya, ayah ada tangga sana ya, bukan? Ini Al-Qur'an. Malih juga ini kita nih keimanan aja, keyakinan yang saudaraku. Mengatakan surga di langit keempat itu percaya ya kan? Makanya apa langit pertama kedua sebagaimana di jalan itu nah. Tetapi juga kita hanya mempercayainya ini. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu hukumnya wajib kita mempercayainya. Sekalipun luar akal kita, luar akal kan, kayak apa luar langit, bujoklah di atas langit itu ada surga kan, ngali juga ya kalau. Kalau secara akal, kita secara iman aja, karena menghukum, mempercayai, terjadi Isra dan Mi'raj hukumnya wajib. Mahal, tapi sunat aja. Kadang-kadang diganggu orang ini. Awal lawan. Memang ditamakan. Ya meratnya, karena hukumnya wajib. Dan kita mempercayainya. Awalnya hukumnya sun. Mama dia tuh kada bahawalah nih kan. Ya Allah. Salah lah mama dia. Kan siapa menyalahkan mama dia? Dia kepada kan salah. Karena sahadatnya sama, sembahnya sama. Dua kali seperti. Nah ini nanti jadi bakal calon orang dulu. Bakal calon orang dulu. Kita bicara tentang hukum lah, hukumnya. Hukumnya sunat aja. Nah, kalau yang kadang duit, kita tahu ini kan apa-apa di sunat. Digawi apa Allah, kadang digawi, kadang padu. Misalnya. Jadi syarat untuk mendapatkan derajat dan maqam harus siddiq loh kita. Harus siddiq itu benar. Apalah benar dan maksudnya. Nah, kita sambung. Kita masukin tentang sidiklah alaman 370. Asidik, sidik, martabat sidik adalah kehormatan dari Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hamba dari umat Nabi Muhammad. Bukan hanya Abu Bakar aja, nah kau mendapat martabat sidik. Kita sebagai umat lah boleh kita mendapatkan derajat siddiq lah. Penghargaan serta kemuliaan. Rasulullah mengatakan hanya kepada sahabat Abu Bakar. Itu ada Allah lah, kecuali kalimat Allahnya tuh. Itu bedanya. Pas cetakan ini kadang-kadang enggor kan. Dibaca tuh kadang-kadang ini ya kalau nah buah-buah jauh ini percetakan lah jadi maklumi aja ya kalau Allahnya tinggal. Rasulullah mengatakan hanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Karena mampir dari ayat Al-Qur di kitab Idris innahu kana siddiqa itu. Ini kan ayatnya dari Tuhan. Tuhan menceritakan kepada Nabi kita bahwa Nabi itu sejak pernah jadi Nabi karena ini siddiq diambil dari bahasa dalam Quran ini dijadikan gelar kepada Abu Bakar. Jadi gelar yang luar biasa inilah. Orang yang benar ini. Apa yang benar? Yang diimaninya benar. Yang diyakininya benar. Yang dirasakannya benar dan yang dipandangnya juga benar. Diri jasmaninya juga benar. Jadi kalau menurut hadis Nabi di dalam Riyadhus Shalihin, Nabi bersabda asidiku ya. Asidiku yajri ila jannah. Benar. Yajri membawa ila jannah kasar
Surga. Jadi perlunya kita bicarakan tentang hidup. Karena ini yang bawa ke surga lah. Dalam kitab Itmamul Wafa, ini kitab khusus membicarakan tentang sejarah para sahabat. Karena Itmamul Wafa. Di dalam kitab Itmamul Wafa, kok kenapa Abu Bakar digelar dengan asidik laisa lahu qabwatun. Itu salah qabwatun lah. Artinya tidak terdapat pada diri Abu Bakar lahir dan batin kereguan atas adanya Allah dan Rasulnya. Jadi pada di Abu Bakar ini kan ada keraguan terhadap adanya Allah dan Rasul. Sekarang umpamanya nih, bertakwa nih orang, Allah Ta'ala itu atau ada keradaan? Pasti kita jawab, Allah itu ada. Pasti sudah kelak. Nah, jadi jawab, maka itulah pada orang, pada beriman lah. Pada orang, katakan orang mentadim. Kalau ditanya orang, di mana adanya Allah? Nah, yuk, kamu jawab dia mau jana. Wani percaya dengan adanya Allah. Di mana adanya? Di Mekah ada juga. Silakan berangkat umrah ke Mekah atau naik haji ke Mekah, cari Allah Ta'ala. Jadi baiklah kedada. Ini adalah kedada juga. Pada waktu Nabi kita sebelum dijalankan atau sebelum diserahkan, dicucikan hati Nabi kita dengan apa? Dengan air jam-jam 3 kali cuci. Ini merupakan Nabi yang sahih. Setelah itu jadi Nabi kita dibedah dada Nabi. Kata ajaban Jibril, heran Jibril, kenapa jadi heran? Di dalam isi hati Nabi ada henti-henti. Allah, Allah, di dalam isi hati Nabi ada henti-henti. Nah, ini yang dimaksud Allah ada atau ada dakum, ada uraja. Di mana adanya? Ini sudah ditemukan oleh Jibril. Wah, waktu membedah hati Nabi. Dan ini ada pada diri kita beriman. Sama aja dengan apa yang ada pada diri Nabi, di hati Nabi juga, ada hati intinya juga. Nah, jadi kalau orang bertanya, ada kalau itu ada, di mana adanya? Dalam isi hati. Jadi senantiasa ada hati intinya, tapi isi hati. Dan ini salah satu yang diwariskan oleh Nabi kita kepada kita umatnya, disebut pada syariat dengan iman. Apa sih iman yuk? Percaya. Apa sih yang kita imani, yang kita percaya? Adanya Allah, adanya yang di dalam isi hati. Selawat dianjurkan oleh Allah kita mendengarkannya. Ini amantu bi rabbikum. Mau apa haji suti ayat suti Allah. Ada di surah Yasin. Ini amantu bi rabbikum asma'un. Jadi ya almarhum juga aja ngalam di batibat ini orang yang mengamalkan, yang sudah berhasil mengamalkan amalan sampai sini kasat lah. Ujian sini aku nih tiba-tiba ini mendengarkan hadis ya dikenal Allah Allah itu. Wah iya sebenarnya di padang sunyi lah kami juga di sini. Nah, sampai orang datang kami juga datang di sini. Nah, itu aja sini. Karena dia Tuhan. Dalam surah Yasin, ini amantu bi rabbikum. Aku beriman. Oh, ini apa yang ini jadi syurti lah. Tapi dia Tuhan dengarkan lah. Apa yang kita dengarkan? Isi hati yang ada, isi yang ada dalam hati ini, apa yang kita dengarkan? Namun lain dari Allah, ini orang kada beriman lawan Allah, ngarinya beriman lawan nya Allah Allah, beriman nya Allah ngarinya. Ini Allah ni kayak ini, setiap lam sabun jelah, sebelum lam baris di atas, lamnya harus dibaca tebal Allah, yang Allah Allah itu orang sama Allah ya. Allah Allah. Inilah yang ada di dalam isi hati lagi yang ditemukan oleh Jibril.
sehingga heran jin kok bila disiati Nabi kan hati ini termasuk dalam disiati kita. Kita disuruh mendengarkan. Kalau kita dengar guru ya disuruh kita oleh Tuhan berzikir di hati. Apa tujuan? Hati ini keras. Lebih keras dari batu dalam Al-Quran. Asal yang kosak dalam Al-Quran itu. Jadi sangat keras daripada batu. Kemudian keras hati kan pada hidup semenang pari kan. Kemudian batu pada hidup berani aja kerasan batu. Itulah dengan hati manusia keras pada batu. Ini semakin keras daripada hidup. Itulah kekerasan hati manusia. Maka ya apa supaya lama hati ini? Supaya terbuka yang di dalam isi hati kita sehingga terdengar isi hati kita yang salah jikir ternyata. Dianjurkan kita dengan berzikir ala bizikrillah tatma'innul Tuhan Al-Quran. Perhatikan biar Tuhan kalau anda tentram Allah diingat lama Allah akhirnya yang tatma'in tentram lemah hati udah itu terbuka tuh isi hati yang selalu sangat biasa. Jadi kita dianjurkan berzikir ini salah satu usaha ikhtiar kita untuk menamakan hati supaya isi hati terdengar oleh kita yang selalu berzikir. Perlulah, perlu. Karena jatuhkan dalam Al-Quran, janganlah kita beriman seperti iman-iman orang yang bodoh. Al-Quran surah Al-Baqarah ada mengatakan, kama amanah subaha aja. Janganlah kamu beriman seperti orang iman orang yang bodoh. Ini percayalah Tuhan, ini kada tahu bahwa isi hatinya selalu zikir. Tahu juga cuma kada menang, itu orang bodoh. Itu iman orang yang sempurna. Ala innahumum subaha aja Tuhan. Perhatikan mereka itu orang yang ujar Tuhan dengarkan. Kan dia asing, ujar Tuhan dengarkan tadi ya Allah. Percaya, oke lah, percaya. Ya, tapi tidak pernah mendengarkan. Itu bukan mendengarkan untuk mengkulina. Kamu tidak akan mengkulina. Bila ada mengkulina, pasti kan kita dengar. Tengah alih sedikit. Cuman kalau sudah asik, tolak asik. Dimanapun kita berada, no. Bah, ya Allah. Nah ini yang dimaksud. Sempurna iman dengan Allah. Rasul bukan dilan Nabi. Nah jadi membersihkan hati itu merupakan syarat. Nah, Nabi kan dibersihkan juga pada Nabi sudah bersih lah. Ini kan contoh lagi kita sebagai umatnya. Nah setelah sudah dibersihkan hati Nabi, sudah dilihatkan kepada Jibril bahwa isi hati Nabi nah ada hati-hati, baru Nabi dijalankan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah ini nang cara untuk mendapatkan derajat lah. Nah baik kita sambil belakangnya kan terbaca lah. Jadi benar itu yang membawa kepada surga. Berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi. Abu Hurairah ini ketujuh banar bingung anu. Kucing, bingung, kiden senang, kiden makanya digelar dari Nabi Abu Hurairah atau hati Abu Hurairah telah bapak kucing, kadinya buitan kucing. Kiden suka memelihara kucing. Nah bagi kita disunatkan panggil mal, ada apa mengalami sunat ya bapak lama lagu, ada apa kalau benar lagu kena. Nah, ini seleset, kalau gair, kalau najis, ada jarak aroma semuanya. Ada bapak, ada kucing. Karena bisa terjadi untuk kita, kucing arahnya kucing kami di mana-mana kan. Berduduk di mana-mana, kan ada tahu orang akhirnya kan dibakal ya kok. Mari kita enak semuanya, dileset. Lalu hati kata nyaman, ya kan? Boleh, kada minggu, karena kita rasa ragu nih. Kalau kucingnya bernajis. Ya kada bekas subir lalu kena. Jadi jangan sembarangan menyu kucing kalau hati kada nyaman kena ya kan.
zaman Nabi itu ada kisah binatang-binatang suci beratan. Ya di mukjizat Nabi itu nah, itu nah istimewa mulai ini. Karena kayak di zaman Nabi ya, bilang tak berimang di najis eh. Beda lah dengan zaman Nabi lah. Nah, habis sudah. Jadi jalan hurairah ma fadalakum Abu Bakri bikasratis siang wala bikasratis sholah walakin bisirin qarra bisadih. Artinya tidaklah melebihi iman Abu Bakar dari iman kalian. Kada-ada yang melawani iman Abu Bakar dari zaman Nabi sampai kiamat. Kalau Nabi itu kena penjelapan, itu Nabi kena penjelapan. Karena banyak puasanya, ya dia bilang, ini puasa nanti pagi, itu biasa aja lah. Bukan juga karena banyak sholatnya, biasa sebenarnya sih. Akan tetapi yang melebihi Abu Bakar dengan kalian adalah rahasia yang ada di dalam hati. Di dalam makna. Ada hampir intinya tetap istiqamah dan keyakinan sem. Nah, ini mengesimewakan Abu Bakar dibanding dalam iman di dunia. Kamal yakin, arti kamal yakin sempurna keyakinannya, yakin ada Allah dasar dengar ya Abu Bakar di dalam hatinya. Nah, yo. Ini pada marifat sempurna dan matinya Allah, Allah kan bisa sempurna sebelum ini sempurna lah. Kan banyak guru-guru kayak itu ya Allah. Ini tetap pendoa ini jangan tetap pendoa. Itu gila ya kan itu marifat ya. Ada gila akalan aja kayak sama marifat. Habis itu lah. Dan kecintaannya kepada Rasulullah dan Tuhan itu juga. Lalu Nabi itu juga bernyala-nyala, menyalakan pajang gelap nih, dan bersinar lahir dan batin pada diri Abu Bakar. Kenapa dilawan Abu Bakar? Karena memancar nih. Apa nama mancar? Semalam sudah dijelaskan. Kita dianjurkan menyempurnakan iman kepada Allah dan Rasul. Habis kayak apa guru jam? Kembali kita kepada Al-Qur'an. Jadi ujar Tuhan ya qadiyyu min baini farasin wa damin labanan khalisa syaikan syar bin amkar salah sudah dibicarakan itu diulang lagi nih karena ngali benar di Banjar tuh S3 S2 nak belajar nak hanya pakai sekarang kata koni kan ingat lagi aduh kan manusia ini hanya kayak ini sengaja apa tadi ya kok harap kan diingat kan luka S3 waduh lagi kan ada sekolah lagi kok. Ini pelurnya aja Nabi dia olah-olah ilmu tuh supaya apa supaya ingat kan dengan ilmu kita mendapat derajat coba letihkan di dalam burdah nih dalam burdah nih biar Tuhan kayaknya mati ini mah bisa nikmat. Ini dambudah, nah ini tulisannya kayak ini nah. Supaya jangan marampet aku jadi tulis ini je. Ini kadang-kadang guru ini marampet. Dengar rami kisahnya lalu terpengaruh raminya. Nah, aku kan kepingin kayak itu. Jadi dambudah dikatakan kapabil elmeji mu'jizatan. Bila jahiliyati watak bibi pilih tumi. Nah, kayaknya cukup bil ilmi dengan ilmu kamu cukup aja mukjizatan menjadi mukjizat bagi kita. Apa sih mukjizat yang menyalih adat? Ini misalnya nih. Di lamapus itu kan tertulis, tertulis nang kurang nang celaka, nang berkumpul, nang cagar sugih, nang melarat itu tulis itu.
Kayak apa kita supaya selamat dari kepada kecelakaan, selamat daripada azab dan siksa, atau keadaan di dalam keadaan susah supaya lepas daripada kesusahan. Menurut di dalam Buddha, kapabil ilmu, cukup ilmu sebagai mujizat yang bisa merubah asalnya termasuk orang celaka menjadi orang beruntung, asalnya dalam keadaan kapab telah kapab bilang hidup. Salah masalah, alhamdulillah bisa sukses. Allah ini yang dimaksud cukup dengan ilmu. Nah ilmu namanya pula yang sekiranya menjadi mujat bisa merubah kita ya. Jadi celaka menjadi orang beruntung. Ilmu ini kan ada dua nih, ilmu yang bermanfaat. Pertama ilmu hakikat, yang kedua ilmu manfaat itu ada. Amal ilmu syariat sudah dicontohkan oleh Tuhan kepada Nabi Adam. Nabi Adam bersalah. Beristighfar Nabi Adam. Meminta ampun Nabi Adam karena sendiri merasa bersalah. Lebih dari 170 tahun. Namun pintu taubatnya tertutup, pintu keriduan tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu redha, pintu hadar tertutup. Apakah kebingungan Nabi Adam? Ini kan syariatnya sudah. Masalahnya kok kenapa jadi tertutup? Berarti ada ilmu lagi yang bisa membuka pintu tobat, pintu kerdan, pintu rahmat, dan pintu hadrat kan? Itu ilmu hakikat. Nah jadi yang dimaksud dengan ilmu ini ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini ilmu yang supaya kita lawan Tuhan dan Nabi, dengarannya ilmu hakikat. Sumber dari mana? Oh, ini sumbernya nih. Sumber dari Sesemang Ahmadani. Sesemang dari mana? Sesemang kedatangan Nabi kita. Dianjurkan oleh Nabi kita agar sesemangnya menyampaikan diberi nama dengan ilmu hakikat. Oleh karena itu, ujar sesemang nih di dalam doa beliau, Rabbi habli wa adba'i nailal muna wal maqasid. Hai Tuhan, berikanlah kepada hamba nailal muna, insyaAllah. Hai Tuhan, berikanlah kepada hamba wa adba'i dan pengikut-pengikut hamba. Nah, setelah saya sudah mencapaikan anjuran-anjuran Nabi, saya semangat berdoa, hai Tuhan, berikanlah kepada hamba dan kepada pengikut-pengikut ilmu yang diwariskan oleh semangat. Pengikut ilmu yang diwariskan Cidin, nailal muna supaya tercapai cita-citanya. Cita-cita apa yuk? Kan dunia kita kadang nak susah belawasan nak gua nak kayak orang tu nak harus kau nak pesawat kau dah bisa ya Allah. Ini nyaranya nalamu nak. Nah, cara hidupnya santai saja dengan ya Allah. Terus santai di kalam-kalam aja ya Allah. Nah ini muna soal maqasid, ini maqasid. Nah ini maksud apa yang kita maksudkan? Kita ini sumian karena boleh kita tenang lawas di dunia ini. Seandainya tuan abadi manusia di dunia, Nabi kita sampai sekarang hidup di kita. Karena kan ada tenang abadinya. Umur 63 Nabi kita wafat. Terus kumpul dengan doanya, dengan syair-syairnya. Umur 63 meninggalkan. Karena kan ada tenang abadinya. Berarti kita boleh kena naik. Jasmaninya boleh, rohaninya juga berkedar lagi di dunia. Kita ini yes, nah disini sama-sama Tuhan. Saya dulu kenapa dulu aku kan takut. Amin dulu aku kan lain cari aku dalam kubur, ngalih benar ya Allah. Ada lagi di dunia. Dulu disini kita kenapa lagi disini, untuk mencari dalam kubur. Cuma kembali nanti. Oleh karena itu
dalam ilmu tauhid engkai dalam ilmu tauhid ma bainal adamaini, ma bainal adamaini, nah, adamun ya.